bahkan para ulama salaf itu Bapak Ibu sekalian, di antara mereka ada yang berpuasa 40 tahun lamanya tapi orang tak tahu. Ya, begitulah mereka menyembunyikan amal, takut digergoti amal itu dengan riya dan sum'ah. Jadi pergi dia keluar dari rumahnya di pagi itu, pergi ke pasar bawanya 2 potong roti. Lalu di jalan fayatasaddaqu bihima, 2 potong roti yang dia bawa itu disedekahkannya kepada orang yang membutuhkan, dan hari itu dia berpuasa. Sehingga apa yang terjadi? Fayazunnu anna ahluhu annahu akalahuma. Sehingga keluarga yang di rumah mengira ketika dia bawa 2 potong roti keluar rumah pergi bekerja tadi, atau pergi ke kedai, atau pergi ke pasar, ya, di jalan ia sedekahkan, orang di rumahnya, keluarga besarnya mengira dia memakan 2 potong roti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah Nurul Azhar dan semua yang berjuang di dalamnya selalu ada inovasi-inovasi kebaikan. Dan ini bulan Ramadan juga tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada program Ma'idatul Rahmah, mengajak hamba Allah sebanyak-banyaknya untuk bisa memberikan buka hamba-hamba Allah, dimulai dari para santri yang pahalanya jelas sangat luar biasa banyak. Maka kami harap yang menyaksikan video ini ikut bergabung, dan itu dianjurkan bagi Nabi untuk bisa memberi makan, khususnya di bulan Ramadan, bulan berkah, bulan dilipat gandakan pahala, bulan pengampunan, bulan rahmat. Maka kami himbau kepada siapapun, ayo bergabung program Ma'idatul Rahman. Insyaallah ya, di Ramadan ini Ramadan yang bagi kita adalah Ramadan keberuntungan yang sesungguhnya. Rezeki semakin lapang, hati semakin lapang, semakin pahala semakin banyak insyaallah. Langsung ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82011666666, Bank Syariah Indonesia 666666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jangan lupa sampaikan kepada yang lainnya. Semakin banyak yang bergabung berarti semakin banyak bisa ditolong. Dan semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang bisa berbagi dalam kebaikan, khususnya di bulan mulia, bulan Ramadan, Masya Allah. Jangan ragu, sampaikan kepada yang lainnya. Bismillah karena Allah. Kemudian juga sertakan kode transfer ditambah 12 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya langsung ke nomor telepon 0852-6541-6060. Bismillah. Jangan ragu karena Allah. Nuhibbukumillah, mencintai anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidina, hamdal mustawfirin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pada pagi yang penuh berkah ini Allah memberikan kepada kita seagung karunia,
yang dengan karunia yang agung itu kita bisa datang beribadah, rukuk dan sujud dalam salat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan i'tikaf, dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak ibu hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan kita pada pagi ini yang akan menjadi pembahasan kita sementara kita belum melanjutkan kajian kitab At-Tazhib fi adillati matan al-ghayati wa taqrib. Namun yang kita bahas pada pagi ini karena tepat pada momen bulan Sya'ban, jika tidak silap pada pagi ini sudah masuk tanggal berapa Sya'ban Bapak Ibu? 4 atau 5? Nah, ikhtilaf nampaknya di sini. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Mungkin 5 ya. Ya. Maka pada pagi ini kita akan membahas tentang madza fi Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Kemudian seperti apa hukum hakam beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam bulan Sya'ban itu? Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama yang akan kita uraikan adalah makna dari kata Sya'ban. Apa arti yang sesungguhnya dari kata Sya'ban dalam bahasa Arab? Summiya bidzalika, dinamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban, li'annal araba kanu yatasya'abuna fihi ay yatafarraqun. Jadi mereka menamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban karena orang Arab itu yatasya'abun. Jadi kata-kata Sya'ban itu diantara atau asalnya katanya adalah tasya'aba yatasya'abu, bermakna jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya bercabang, bisa diartikan berpencar, bisa diartikan berkelompok pada mulanya lalu mereka bercerai-berai. Nah, jadi orang-orang Arab itu pada bulan Sya'ban ini yatasya'abun, mereka bercerai-berai, mereka berpencar, maknanya yatafarraqun, mereka berpencar dalam rangka apa? Yatafarraquna fi talabil ma, mereka berpencar mencari sumber mata air. Jadi kebiasaan mereka sekali setahun pada bulan ini mereka berpencar mencari sumber mata air, maka pada saat itulah mereka menamakan bulan ini adalah bulan berpencar mencari air, maka disebutlah bulan ini dengan kata-kata Sya'ban berpencar. Nah, jadi itu makna dari kata Sya'ban yang pertama. Karena ada beberapa pendapat yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang makna bulan Sya'ban, lalu pendapat yang kedua mereka para ulama menyebutkan makna dari Sya'ban itu, Sya'ban itu dinamakan dengan bulan Sya'ban litasya'
yasna'u bihim fil gharat, karena kebiasaan mereka pada bulan ini berpencar masuk ke gua-gua yang ada di kota Makkah ketika itu. Nah, ini makna yang kedua dari kata Sya'ban. Nah, kemudian makna yang ketiga dari kata Sya'ban itu artinya adalah zahara. Zahara maknanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah muncul. Jadi Sya'ban adalah muncul. Mengapa Sya'ban dinamakan dengan bulan yang muncul? Karena ia berada di antara dua bulan mulia. Dia datang, dia muncul, baina Rajab wa Ramadan. Posisinya adalah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi itu setidaknya tiga dari sekian makna yang diartikan atau yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari bulan Sya'ban itu, dan banyak pula makna-makna lain yang disebutkan oleh para ulama tentang bulan Sya'ban, dan banyak fadilah-fadilah di dalamnya. Apa di antaranya Bapak Ibu sekalian? Karena bulan Sya'ban itu syahrun turfa'u fihil a'mal, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya oleh Allah amalan-amalan kita, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah amalan-amalan kita. Laporan per tahun itu diangkat oleh malaikat dalam catatan yang rapi, dilaporkan kepada Allah, dan laporan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi kalau ibarat kita menerima rapor, laporan kita itu diterima oleh Allah dan Allah Maha mengetahui sedetail-detailnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala catatan amal kita itu di bulan Sya'ban. Dan yang kedua, di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian, karena bulan Sya'ban ini disebut pula oleh para ulama dengan nama Syahrut Takfir, yaitu bulan di mana Allah mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang memiliki dosa. Jadi ada yang menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan Syahrut Takfir. Ada yang menjelaskan bahwa di dalam bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal kita kepada Allah Ta'ala, dinamakan bulan ini dengan Syahrun Turfa'u Fihil A'mal. Kemudian yang ketiga, ada yang menyatakan bulan Sya'ban ini adalah Syahrus Salati 'alan Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan di mana kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Karena rupanya ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Nabi itu diturunkan pada bulan Sya'ban, di mana Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusallun, mereka menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada Allah, kepada Nabi. Karena setiap kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas salawat itu oleh Allah dengan 10 kali kebaikan. Allah akan menghapuskan dosa, Allah akan menambah pahala, Allah akan meninggikan derajat. Dan setiap kali kita bersalam kepada Nabi, Allah kembalikan ruh Rasulullah kepada jasadnya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat dan salam kita kepadanya dengan cara yang hanya Allah Ta'ala saja yang
yang tahu, karena pada saat itu dimensi alamnya sudah berubah. Jadi dimensi alamnya sudah berubah. Jadi sesungguhnya jika kita baca hadis-hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu mereka hidup di dalam alam kubur mereka, wa hum yusallun, dan mereka masih tetap melaksanakan salat seperti biasanya. Nah, hanya saja kita tidak bisa mendeteksi atau menembus alam ini, tetapi yang menjadi hal penting bagi kita bisa kita simpulkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan cara yang Allah Ta'ala sudah atur dan buat untuk dia. Setiap kali kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salawat dan salam kita itu. Dan rupanya perintah untuk bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi turun ayatnya di bulan Sya'ban. Maka oleh sementara ulama dijelaskan bulan Sya'ban itu adalah syahrus salati ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, bulan kita untuk lebih memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa Bapak Ibu, jangan tinggalkan dalam sehari semalam yang kita lewati di dalam kehidupan kita ini, setidaknya pesan guru-guru kita dulu di Mesir, setidaknya sebelum tidur itu beristighfarlah 100 kali. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu. Di sebuah riwayat dikatakan 70 kali dan di riwayat lain dinyatakan 100 kali istighfar. Maka sebelum tidur itu upayakan untuk istighfar 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu setelah itu sempurnakan dengan mengucap la ilaha illallah. Bertahlil, mengucap la ilaha illallah. Karena setiap kali kita mengucap la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan memperlambat azab untuk orang yang mengucap itu. Dan Allah Ta'ala dalam sebuah hikayat disampaikan oleh para ulama memperlambat azab untuk negeri itu. Nah, kemudian kita tutup setelah bertahlil, mengucap la ilaha illallah, sempurnakan dengan bersalawat kepada Nabi setidaknya 100 kali salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau hadir istighfar, tahlil itu dan salawat atas dasar cinta kepada Allah, di antaranya nanti Allah akan karuniakan kepada kita, mana tahu bisa berjumpa, bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ternyata Allah takdirkan kita mati pada malam itu, mati dalam keadaan husnul khatimah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir hayatnya itu mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Karena betapa banyak pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang tidur pada malam harinya, ketika bangun pada pagi hari itu mereka tidak bangun kembali. Bapak Ibu sekalian, tes 1, 2, 3. Enggaknya habis baterai ini. Karena mic ini kurang jelas Pak Gugu. Ya, kurang sangar suaranya. Baik. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali tentang nama lain dari bulan Sya'ban, di antaranya tadi adalah syahrun turfa'u fihil a'mal, kemudian dinyatakan dia adalah syahrut takfir, kemudian dinyatakan pula disebutkan di antaranya bulan Sya'ban itu adalah bulan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau mic-nya ini kurang keras saya tengok jemaah mengantuk, Pak. Apalagi kajian subuh. Makanya kita perlu mic yang agak bagus suaranya agar suaranya terang benderang dan mudah didengar oleh jemaah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa. Disebutkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersumber dari Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah ini berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Jadi kata Ummu Salamah, saya tidak pernah melihat, memperhatikan Rasulullah itu yang mempuasakan dua bulan berturut-turut itu hampir penuh di setiap hari bulannya, ketika saya perhatikan tidak ada melebihi yang diamalkan oleh Nabi di bulan Sya'ban dan seterusnya bulan Ramadhan. Jadi itu informasi yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Kemudian riwayat yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu." Adalah bulan yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling disukai oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa itu adalah bulan Sya'ban, summa yasiluhu bi Ramadan. Lalu Nabi Muhammad menyambung puasa Sya'ban yang banyak hari-harinya itu, hampir setiap harinya dipuasakan oleh Nabi. Lalu setelah itu Rasulullah berpuasa pada bulan Ramadan. Waqad rajjaha ta'ifatun minal ulama, dan para ulama mentarjihkan, menguatkan pendapat, di antaranya Al-Imam Ibnu Mubarak, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yastakmil siyama Sya'ban. Jadi menurut Imam Ibnu Mubarak, Nabi Muhammad itu tidak berpuasa genap satu bulan pada bulan Sya'ban itu, tetapi maksud informasi yang menyebutkan di antaranya Ummu Salamah atau informasi dari Aisyah, maksudnya adalah Nabi Muhammad itu kana yasumu aktsara, lebih banyak atau mayoritas dari hari-hari yang ada di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini, pendapat ini didukung oleh riwayat pembanding dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ma'allamatni ma'alimtuhu, saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama syahran illa fi Ramadan, berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya pada bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dari riwayat hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, atau dalam riwayat yang pertama tadi, Nabi Muhammad itu dua bulan berpuasa berturut-turut, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maksud berpuasa berturut-turut tadi atau berpuasa pada bulan Sya'ban yang hampir sebulan tadi, maknanya adalah mu'zamuhu wa aktsaruhu, puasa Rasulullah itu lebih banyak daripada tidaknya di bulan-bulan Sya'ban. Jadi kalau ada pada bulan Sya'ban itu 29 hari atau 30 hari, itu barangkali 25-27 harinya itu dipuasakan oleh Nabi. Jadi tidak penuh satu bulan,
tetapi mayoritas kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pembahasan selanjutnya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Setidaknya ada tiga pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban itu banyak berpuasa. Alasan pertamanya adalah kana yastaghilu an sawmi salasati ayyam min kulli syahrin li safarin aw ghairihi fatajtami' fa yaqdiha fi Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, di antara sunnah atau kebiasaan yang beliau lakukan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Ya, jadi Rasulullah berpuasa 3 hari di setiap bulan yang dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa itu Bapak Ibu? 14, 15, 16. Nah, biasanya pada hari atau malam-malam di malamnya terang bulan. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiasakan kebiasaan puasa yang dinamakan dengan Ayyamul Bid ini. Tetapi ada, ya, menurut pendapat yang pertama ini, Nabi Muhammad itu tidak berpuasa 3 hari di dalam sebulan. Ada beberapa kali yang Nabi tinggalkan. Karena sebab apa? Karena bisa jadi sebab peperangan, atau bisa jadi karena disebabkan Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan, atau karena alasan-alasan yang lain, sehingga di jamaknya yang tertinggal dari 3 hari di setiap bulan itu dikumpulkan oleh Nabi, lalu diqadanya di bulan Sya'ban. Nah, jadi sehingga hampir di bulan Sya'ban itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh hampir ia melaksanakan puasa, dan rupanya puasanya itu adalah dalam rangka mengganti keterlewatan puasanya di bulan-bulan sebelumnya 3 hari 3 hari, sehingga hampir di bulan Sya'ban itu dipuasakan oleh Nabi dalam rangka mengqadha puasa yang telah berlalu itu. Kenapa demikian? Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, iza amila binafilatin, apabila ia melaksanakan satu perbuatan sunnah, asbataha, rutin dilakukan oleh Rasulullah, wa iza fatathu qadaha, di antara kebiasaannya pula apabila amal-amal sunnah itu terlewat oleh Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantinya. Misal Nabi mengatakan rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sebelum salat subuh yang dinamakan qabliyah subuh itu pahalanya agung, karunianya besar, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Lalu ketika kita misalnya tertinggal atau terlewat sampai di Masjid Baitul Mu'tamar, muazzin sudah qamat, ya, lalu kita salat subuh berjamaah, bolehkah kita mengqadha 2 rakaat tadi? Maka ada yang mengatakan boleh. Jadi seusai salat subuh, karena tadi tertinggal tidak melaksanakan salat qabliyah subuh atau 2 rakaat sebelum subuh tadi, maka boleh ketika itu kita mengqadanya. Kenapa? Karena fadilahnya sangat besar, walaupun kita tidak mendapatkan sebesar apa lagi seperti yang disebutkan oleh Nabi, tapi setidaknya tidak meninggalkan sunnah. Hanya saja jangan karena itu setiap kali, ya, Jumat subuh kita sengaja tinggalkan, akan nanti bisa dikotak, bukan begitu. Jadi ketertinggalannya itu disebabkan karena faktor-faktor yang benar-benar tidak kita buat-buat atau tidak disengaja. Nah, Bapak Ibu hadirin
hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu alasan yang pertama mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Kemudian alasan yang kedua Nabi Muhammad banyak berpuasa di bulan Syaban itu karena istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengqadha puasa yang tertinggal di bulan Ramadan tahun sebelumnya lalu mereka mengqadhanya di bulan Ramadan di bulan Syaban fakana yasumu lidzalika dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pula ikut dengan para istrinya yang mengqadha Ramadan dalam rangka memberikan semangat. Ya, kalau istrinya berpuasa, ya kan berat itu puasa. Lalu Nabi ikut berpuasa pula. Jadi muncul semangat untuk mengqadha puasa-puasa yang tertinggal karena mereka didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan puasa. Karena misalnya Bapak Ibu, ada suami yang semangat puasa sunnah, istrinya tidak, itu semangat kita kadang kurang. Tapi kalau serumah suami istri sama-sama semangat puasa sunnah, komitmen misalnya setiap Kamis dan setiap Senin serumah itu berpuasa, kan semangatnya akan lebih tinggi, komitmennya semakin hebat. Nah, itulah kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad mendampingi para istrinya yang mengqadha puasa itu dengan berpuasa pula di bulan Syaban dalam rangka memberikan semangat kepada mereka. Dan riwayat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tuakhiru qadha'a Ramadan. Aisyah ini mengqadha puasa Ramadannya di bulan Syaban li syughliha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anis shaum karena kesibukannya untuk berpuasa itu tidak bisa lalu baru mampu ia lakukan kepada bulan Syaban lalu di bulan Syaban ini Bapak Ibu sekalian Nabi Muhammad mendampingi para istrinya untuk mengqadha puasa yang tertinggal di bulan Ramadan. Jadi itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga, karena bulan Syaban itu diapit oleh dua bulan agung. Sebelumnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini dinamakan dengan bulan haram. Dan bulan haram ini adalah bulan kita banyak beribadah kepada Allah. Allah mengatakan wala tazlimu fihinna anfusakum, jangan sengaja kalian berbuat dosa di dalam bulan-bulan haram, karena bulan haram itu bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan mulia, kemudian setelah Rajab itu ada Syaban, dan selepas Syaban itu bulan Ramadan. Nah, jadi Syaban ini diapit oleh dua bulan yang agung. Karena keagungan Rajab, banyak manusia yang berpuasa, banyak yang mengagungkan Rajab itu karena mendambakan karunia Allah, banyak yang mengokohkan ibadahnya. Kemudian setelah itu ketika masuk bulan Syaban, karena dalam tanda kutip mereka sudah loyo, ya, karena banyak beribadah di bulan Syaban dan nanti di bulan Rajab dan nanti di bulan Ramadan mereka gas lagi ibadah itu sehingga bulan Syaban terabaikan. Nah, itulah kira-kira. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, disebutkan dan ini pendapat yang terkuat mengapa Nabi Muhammad banyak berpuasa pada bulan Syaban itu, sehingga bulan Syaban itu dipuasakan oleh Nabi karena dia diapit oleh dua bulan agung yang banyak orang lalai di dalam melaksanakan ibadah dan mengukuhkan kemurnian penghambaan kepada Allah di bulan itu karena banyak orang lalai, sehingga Nabi mempuasakan bulan Syaban supaya orang-orang yang beribadah di bulan Rajab dan bersiap untuk menyambut Ramadan tidak melupakan bulan Syaban. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah pendapat yang terkuat,
ketika ditanyakan oleh mantan anak angkatnya, Usamah bin Zaid, kata Usamah, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau banyak mempuasakan hari-hari bulan kecuali di bulan Sya'ban ini. Apa alasannya, Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Zaka yaumun, itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia." Jadi banyak orang yang lupa dengan bulan Sya'ban ini karena mereka sudah gas ibadahnya di bulan Rajab, kemudian agak kendor di bulan Sya'ban, nanti digas lagi pada bulan Ramadan, sehingga Sya'ban ini dilalaikan. Dan saya ingin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan bahwa bulan ini juga tetap bulan mulia, di mana bulan Sya'ban itu turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, di mana pada bulan Sya'ban itu diangkat amal kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya suka sekali, kata Nabi, saya bahagia sekali, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya bahagia sekali ketika amal itu diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Jadi ini pendapat yang terkuat, Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang tidak harus kita tinggalkan, tetapi kita perhatikan dia, di mana perhatian kita itu tertuju kepada ibadah. Disebabkan apa? Disebabkan pada bulan inilah Allah mengangkat amal-amal kita per tahunnya. Laporan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala. Nah, lalu pembahasan yang kedua sebelum yang terakhir, apa faedahnya kita menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh kebanyakan orang, tetapi kita tampil beribadah di saat banyak orang lalai, baik lalainya itu karena faktor dirinya atau lalainya itu disebabkan oleh faktor waktunya, lalu pada saat itu kita tampil beribadah kepada Allah di saat dilalaikan oleh orang lain ibadah itu, apa faedah yang bisa kita dapatkan? Yang pertama alasannya adalah ketika orang lalai lalu kita beribadah, maka disitulah ujian keikhlasannya lebih tinggi. Dan ibadah yang kita lakukan itu ketika tidak diketahui oleh banyak orang, di situ terjadi proses penghambaan yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi orang lalai semuanya, awak tampil beribadah. Nah, disitulah ujian beratnya, karena orang pada saat itu tidak berpuasa, kita berpuasa. Dan puasa kita itu hanya kita yang mengetahui, karena orang mengira kita tidak berpuasa. Maka dikatakan di sini, ikhfa'un nawafil, di saat kita bisa menyembunyikan ya amal-amal sunnah kita tadi, wa israruha, dan kita sirkan, tidak kita beberkan, tidak kita ceritakan, afdal, itu lebih baik, la siyamasyam, terutama berpuasa, karena puasa itu hanya menjadi rahasia kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf itu, Bapak Ibu sekalian, di antara mereka ada yang berpuasa 40 tahun lamanya tapi orang tak tahu. Ya, begitulah mereka menyembunyikan amal, takut digergoti amal itu dengan riya dan sum'ah. Bahkan di dalam kitab ini diceritakan ada para ulama atau orang-orang soleh itu di masa lalu yang mereka keluar dari rumahnya sengaja pergi ke pasar, wa ma'ahu raghifan, dia membawa dua potong roti. Jadi pergi, dia keluar dari rumahnya di pagi itu pergi ke pasar, bawanya dua potong roti. Lalu di jalan fayatasaddaqu bihima, dua potong roti yang dia bawa itu disedekahkannya kepada orang yang membutuhkan, dan hari itu dia berpuasa. Sehingga apa yang terjadi? Fayazunnu anna ahluhu annahu akalahuma,
sehingga keluarga yang di rumah mengira ketika dia bawa dua potong roti keluar rumah pergi bekerja tadi atau pergi ke kedai atau pergi ke pasar, ya, di jalan ia sedekahkan, orang di rumahnya, keluarga besarnya mengira dia memakan dua potong roti ini. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia sampai ke pasar, ya, di sini disebutkan, kemudian keluarganya mengira dia memakan dua potong roti tadi, wa yazunnu ahlus-suq wa yazunnu ahlus-suqi annahu akalahuma fi baitihi. Ketika dia sampai di kedainya di pasar, orang pasar mengira dia ini sudah sarapan. Oh, jadi begitulah pandainya para ahli-ahli ibadah itu menyembunyikan amal. Jadi ketika dia keluar membawa dua potong roti itu sesungguhnya dia sedekahkan. Orang di rumahnya mengira dia membawa bekal untuk sarapan. Ya, sampai di pasar, di tempat bekerja, orang mengira dia ini sudah sarapan. Nah, maka itulah mengapa menghidupkan ibadah di saat orang lalai itu ada potensi ikhlas yang luar biasa, terutama puasa, maka pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, annahu asyaqqu 'alan nufus. Jadi saat orang lalai, di saat orang lain tidur kita tahajud, di saat orang lain berbuka kita berpuasa. Asyaqqu 'alan nufus, justru itu yang berat, ya. Contoh nih Pak, kita ada yang berpuasa misalnya, sedangkan di luar itu sudah disiapkan apa tuh Pak Eko? Gulai kambing nampaknya. Kan berat itu meninggalkan itu tuh Pak. Kita ada niat puasa tadi. Ya, nampak pula setelah kajian ini nanti sarapan sudah dipersiapkan. Macam mana? Lanjut apa berbuka? Apalagi gulai kambing, lontong, gulai apa tuh sih? Ya. Sayangnya tak tercium pula ke sini kan. jadi asyaqqu 'alan nufus. Yang demikian itu berat. Nah, karena beratnya itulah disebutkan bahwa segala sesuatu berupa amal, karena ada faktor berat yang kita lakukan, sulit kita lakukan namun tetap istiqamah kita amalkan, afdalul a'mal asyaqquha 'alan nufus. Jadi rupanya ada di antara amalan yang terbaik itu adalah di mana amal itu sulit dikerjakan tapi tetap kita kerjakan, pahalanya luar biasa. Nah, itu dia. Jadi bulan Syakban ini kan dilalaikan oleh banyak orang. Orang banyak tak puasakan, nanti sebulan lagi kita berpuasa full. Ya udah, kita santai aja lah dulu makan-makan di bulan Syakban ini. Nah, ketika orang makan-makan kita puasakan, boleh tuh Pak. Jadi itulah mengapa ada itulah faedah mengapa kita berpuasa atau beribadah di saat orang yang lalai itu pahalanya lebih banyak. Lalu yang ketiga, ini yang menarik dan yang perlu kita renungkan, annal munfarida bi ta'ati min ahli al-ma'asi wal ghaflati qad yudfa'u bihi al-bala' 'anil nasi kullihim. Kalau ada orang lalai dan kelalaian mereka itu berujung kepada kemaksiatan, dan mereka banyak melakukan kelalaian itu berujung pula kepada dosa, lalu ada di tengah keramaian orang yang lalai itu satu orang yang beribadah kepada Allah, maka yang satu ini bisa menyelamatkan penduduk negeri yang ramai tadi dan bahkan negeri itu. Nah, ini di awal kita sudah sampaikan. Jadi misalnya ketika ramai orang yang lalai, orang yang bermaksiat di satu kampung itu, tetapi ada satu yang tetap istiqamah beribadah kepada Allah Ta'ala, maka satu orang ini bisa menolak balak dari yang akan ditimpakan kepada orang atau manusia atau penduduk atau negeri itu sendiri. Faka'annahu bijam yahmihim wa yudafi'u anhum. Satu orang yang beribadah di saat orang lalai tadi menjaga mereka dan menyelamatkan mereka,
para ulama salaf mengatakan zakirullahi fil ghafilin kamathalil ladzi yahmil fi'atan munhazimah walau la man lam yadhkurillah fi ghaflatin minan nas lahalakan nas. Jadi kalau ada satu orang yang lalai Bapak Ibu, lalu ada satu orang yang tetap terkoneksi kepada Allah, zikir dia kepada Allah. Nah, satu orang ini menyelamatkan orang yang ramai. Di mana bisa jadi pada saat itu Allah Ta'ala mungkin mengazab, tapi azab itu dielakkan oleh Allah, musibah itu dihindarkan oleh Allah, bala itu dilewatkan oleh Allah bersebab ada satu orang taat di negeri itu. Nah, jadi tidak sederhana Bapak Ibu kita selalu datang salat berjamaah, memakmurkan masjid. Justru dengan barisan-barisan ini nah Allah tunda azabnya untuk negeri kita ini. Jadi bapak-bapak, ibu, orang-orang soleh-soleha ini berjasa ini, ya, dalam ketaatan kita kepada Allah ternyata memberkahkan negeri, menyelamatkan keluarga, memberikan barakah untuk anak keturunan. Jadi tidak sederhana. Ikut pengajian kita, di pengajian itu disebut nama Allah, disebut salawat kepada Nabi dan lain sebagainya. Justru inilah yang nanti akan menjaga dan menyelamatkan negeri kita dan segala penduduknya. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kampung yang sudah direncanakan untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengutusnya kepada para malaikat. Lalu malaikat bersiap siaga untuk menghancurkan kampung itu. Dan di sini Allah memberikan pelajaran dan Allah Maha tahu sesungguhnya. Lalu datanglah malaikat yang menjaga kampung itu, dia berkata kepada pasukan malaikat yang lain, jangan kita hempaskan penduduk negeri ini, jangan kita hancurkan negeri ini, karena ada satu orang yang taat di dalam negeri ini. Nah, jadi dilaporkan oleh malaikat penjaga kepada pasukan-pasukan malaikat, dan pasukan malaikat tadi menunda dan tidak jadi menghancurkan kampung itu. Disebabkan apa? Karena rupanya ada satu orang yang masih komitmen beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fadilahnya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang terakhir, ada di dalam Sya'ban ini satu malam yang amat mulia. Itulah yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Dalam riwayat diceritakan yattali'ullah, Allah itu menatap, Allah itu melihat seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban itu. Lalu tatapan kasih sayang Allah itu menyebabkan Allah, karena kemuliaan pada malam ini, Allah fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah Ta'ala ampunkan kita semuanya di malam nisfu Sya'ban itu Bapak Ibu. Jadi per tahun ampunan itu diberikan oleh Allah, bonus itu dibagikan oleh Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Semua kita diampunkan oleh Allah. Ini sebesar apapun dosa kita Pak, maka diampunkan di malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali kata Nabi, ada dua kelompok manusia yang tidak diampunkan pada malam itu. Apa yang pertama? Yang pertama musyrik, orang yang syirik bercabang keyakinan kepada Allah. Lalu yang kedua musyahin, orang yang masih memiliki masalah dengan orang lain, masih ada dendam, masih ada iri dengki, masih ada rasa tak enak hati, rasa kecil hati, sehingga tidak bertegur sapa sekian waktu lamanya. Maka pada malam nisfu Sya'ban itu tak akan ditatap oleh Allah dengan tatapan kasih sayang. Allah tak akan mengampunkan orang yang belum selesai masalahnya dengan manusia. Jadi penting rupanya hablum minannas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya masalah dengan saudara kita, dah jangan dibawa dengki, iri hati, tak bertegur sapa itu dalam kehidupan, atau sampai menyimpan rasa dendam itu di dalam kalbu. Lalu itu yang setiap malam kita bawa tidur. Jadi kita tidur membawa dengki, iri hati kepada orang lain, dendam, kemarahan, kesumat kepada orang lain. Sampai di malam nisfu Sya'ban nanti orang yang seperti ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Nah, jadi kalau ada masalah dengan orang lain, selesaikan saja Pak. Apa contohnya? Ada kawan kita berutang 10 juta, ikhlaskan aja lah, tak? Bisa Pak?
Kalau hutang lain perkara, ya hutang itu ya lain cerita. Tetapi ini adalah masalah hati. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bertegur sapa dengan saudara-saudara kita. Ini hukumnya haram, yang pada akhirnya nanti menyebabkan Allah tidak menatap kita dengan tatapan kasih sayang, dan Allah Ta'ala tidak mengampunkan kita di malam nisfu Sya'ban itu. Maka di antara amalan-amalan yang dibuat oleh salaf, ya, salafus salih di malam nisfu Sya'ban itu, ulama-ulama di negeri Syam menghidupkan masjid dengan beribadah. Jadi ulama-ulama di negeri Syam, Makhul, Maimun bin Mahran dan tabi'in-tabi'in yang lain, pada malam itu mereka berwudu, sore harinya mereka mandi, membersihkan diri, memakai pakaian terbaik, memakai parfum wangi-wangian, lalu hadir di masjid, lalu mereka beribadah kepada Allah di masjid tadi. Ada yang membaca Yasin, ada yang membaca Al-Quran, ada yang salat, ada yang berjamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk sifat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya, ada pula ulama-ulama di negeri Hijaz, mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama di negeri Syam. Ya, ulama di negeri Syam dihidupkannya malam itu berkumpul di masjid. Kalau ulama-ulama di negeri para salafus saleh di negeri Hijaz, di Makkah, di Madinah, pada malam itu mereka tidak berkumpul, ya, tetapi menghidupkannya di rumahnya masing-masing. Lama saya terpikir, mengapa berbeda perlakuan para salaf ini di malam itu, di mana di negeri Syam mereka berkumpul di masjid, sedangkan di Hijaz tidak seperti itu. Rupanya setelah saya baca-baca, Bapak Ibu, ya, di negeri Syam itu kan berbatasan dengan Romawi, dan mereka dulunya dikuasai oleh Romawi. Jadi banyak non-Muslim, banyak pemerintahan-pemerintahan non-Muslim yang berbatasan langsung dengan negeri Syam ini. Lalu mereka di momen-momen syiar itu menunjukkan dan mengunjukkan diri supaya nampak kekuatan umat Islam, supaya nampak persatuan umat Islam, dan supaya menggemetarkan sedikit musuh-musuh Islam yang ingin masuk ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Maka di malam nisfu Sya'ban itu dibuatlah momennya seperti itu, Bapak Ibu, sehingga terlihatlah, oh luar biasa kaum muslimin ini. Nah, tetapi di negeri Hijaz kan tak ada masalah seperti itu. Di Makkah, Madinah tak ada masalah seperti itu. Jadi konteksnya berbeda. Nah, tetapi kita di negeri kita ini, kita lihat kondisi. Jika ternyata kita perlu mensiarkan dalam rangka menggerakkan para pemuda untuk terikat hatinya dengan masjid, mengakomodir seluruh jamaah sehingga mereka lebih kuat, lebih giat, dan lebih komitmen lagi untuk menghidupkan masjid. Kemudian anak-anak misalnya pada malam itu kita kukuhkan iman mereka dengan ya mensyiarkan itu, tidak masalah. Ya, tergantung kita. Jadi jangan nanti sedikit-sedikit bid'ah ini tak dilakukan oleh Nabi, nak begitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang dilakukan oleh para ulama dan salafus saleh tadi, sekalipun secara teknis spesifik tak dilakukan itu oleh Nabi, tetapi selama bergantung dengan dalil umum, maka tidak masalah kita buat semacam dalam tanda kutip selebrasi-selebrasi dengan tujuan syiar. Isra Mi'raj kan tujuannya itu, Ibu. Nuzul Quran nanti di Ramadan. Ya, ini menunjukkan syiar supaya ya tak begitu saja, sudah begitu saja masih banyak juga yang belum bangga dengan keislamannya, apalagi tak dibuat selebrasi-selebrasi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita perlu show force, ya, momen-momen itu gitu, tunjukkan kekuatan. Nah, sehingga apa? Sehingga muncullah dengan begitu semangat untuk beribadah, menghidupkan malam. Dan yang kita ingat, Bapak Ibu, di masa-masa kecil dulu justru selebrasi yang seperti itu yang membuat kita terpengaruh, ya. Ya, acara-acara itu yang kita ingat. Jadi masa kecil dulu ada Isra Mi'raj, itu yang teringat sehingga semangat itu selalu muncul. Oh, rupanya Isra Mi'raj itu cerita peristiwa agung di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW.
Masa kecil kita di kampung dulu kan hidup malam Isra Mi'raj itu dengan ceramah, dengan syiar dan lain sebagainya. Maulid Nabi juga begitu, nuzul Quran juga begitu. Apalagi malam-malam lebaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita punya kesempatan untuk menyelesaikan hati kita dengan saudara kita sekitar 10 hari lagi. Supaya apa? Supaya nanti di malam Nisfu Sya'ban kita diberikan oleh Allah ampunan, yang justru ampunan Allah itulah yang kita kejar di dalam hidup ini. Bukankah kita selalu meminta wa maghfiratan ba'dal maut? Ada yang kita minta kepada Allah itu Bapak Ibu, singkat padat, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfirah ba'dal maut itu adalah ampunan Allah yang kita minta setelah kewafatan kita nanti, ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Lima, sepuluh ini yang kita minta. Di antaranya adalah kita minta ampunan Allah setelah kita mati. Di antara Allah cara mengampunkannya kita nanti adalah jangan memiliki dendam iri hati masalah dengan seluruh umat manusia, apalagi sesama umat Nabi Muhammad. Kita tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, ya, sehingga apa, di malam Nisfu Sya'ban nanti kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah barangkali kaji kita pada pagi ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang apabila ada beberapa pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak Ibu.